Ketua Umum PSSI Erick Thohir ditanya harga tiket pertandingan timnas Indonesia vs Argentina. Ada spekulasi harga tiket timnas Indonesia vs Argentina akan mahal seperti konser Coldplay yang dibanderol hingga belasan juta rupiah. Pertandingan Indonesia vs Argentina akan berlangsung 19 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tiketing saya akan lebih booming dari Coldplay, kata Erick Thohir dalam jumpa pers di kantor PSSI di Jakarta. Erick Thohir mengatakan hal itu karena dia sempat memperhatikan hiruk-pikuk publik Indonesia menyambut Indonesia vs Argentina. Kemarin saya lihat di media sosial, kata dia. Diketahui timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Argentina di FIFA Matchday pada 19 Juni. Persiapan menatap duel besar ini akan dimulai pada awal Juni mendatang. Hal ini seperti disampaikan asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Sebelumnya, Indra Safri yang menduduki jabatan Direktur Teknik PSSI menyebutkan jika timnas Indonesia akan memulai training camp atau TC pada 6 Juni 2023. Bahkan dikatakan Indra Safri, pelatih Sintayong, sudah menyentuhkan nama-nama pemain yang diturunkan dalam FIFA Matchday. Nantinya timnas Indonesia dijadwalkan terlebih dahulu melawan Palestina pada 14 Juni di Stadion Gelora Bung Tomo. Sedangkan melawan Argentina di Jakarta yang kemungkinan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Semoga nanti laga FIFA Matchday berjalan dengan baik dan sukses.